Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua. Hari ini saya mancing lagi, dan spotnya ini di selokan kecil ini teman-teman. Di selokan, dan airnya juga cukup lumayan, nggak keruh-keruh banget ini teman-teman semua ya. Sangat potensial banget untuk ikan wader dan ikan dilem teman-teman. Dan umpan hari ini saya memakai umpan roti tawar ya. Ini pakai umpan roti tawar. Saya tidak pakai kuning telur ini teman-teman semua. Tapi tadi saya campur dengan menggunakan Royco teman-teman semua. Ini ya. Nah, ini agak kurang halus ini, masih ada bendelan-bendelan ini. Akannya ini mungkin ya. Nah, ini targetnya di sini adalah ikan wader dan ikan nilem teman-teman semua. Tapi kayaknya di sini ikan nilem juga kurang begitu potensial ya teman-teman semua ya. Mungkin ya ikan wader ini yang banyak teman-teman. Oke teman-teman semua, kita langsung saja tes umpannya ini di selokan. Apakah umpannya gacor untuk ikan nilem dan ikan wader teman-teman semua. Oke lanjut teman-teman semua. Oke teman-teman semua, langsung saja kita tes umpannya ya teman-teman semua, apakah gacor atau tidak. Duh, mantap. Mantap teman-teman, ternyata gacor juga nih untuk mancing ikan wader. Oke lanjut lagi. Yuh bro, duh mocel bro, asem. Oke lanjut lagi, yuk yang mocel kena. Mantul bro, jos gandos tuh. Hui. Taruh lagi. Yo, yang babon, yang babon. Wih, langsung disambar, bro. Gila, ini ikan. Yuk. Mantap. Tuh, jos gandos pokoknya, bro. Sok, kenapa nih? Uhui, jos gandos. Nggak. Langsung disambar lagi, bro. Tuh, iyo kok. Mantap. Uhui, uhui. Jiwa, jos gandos masih kecil tapi bro, sok namanya. Uhui, tuh, mantul, water. Mantap bro, waternya lumayan bro, udah enak digoreng. Hmm.
Mantap. Ikan nilem, bro. Jos gandos kan. Apa gua bilang, bro? Umpannya gacor, mantul. Oke, teman-teman semua, mancingnya nggak bisa lama-lama ya teman-teman semua ya, karena saya juga harus pulang. Yang penting sudah saya tes umpannya, ternyata gacor ya teman-teman. Tadi setrek beberapa ikan wader dan ikan nilem ya teman-teman. Oke, teman-teman semua, mancing nilem dan mancing wader hari ini cukup sampai di sini dan dilanjutkan besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.